Halo teman-teman dunia hobis, hari ini saya mau update strawberry grandian yang saya ambil bijinya dari buah. Ini perkembangan setelah 2 minggu. Ini sama sekali belum diberi pupuk kimia, jadi masih dari nutrisi biji. Ini ada rumput. Jadi teman-teman kalau mau lihat benih stroberi, ciri-cirinya daunnya itu sudah mirip dengan stroberi dewasa, kecil, sedangkan kalau rumput itu berbeda ya teman-teman. Oke. Ini untuk rumputnya kita cabut aja. Jadi ini hasil tanam dari biji setelah 2 minggu. Nanti untuk perkembangan berikutnya akan saya update lagi. Oh ya, sebagian ada saya tanam tanpa menggunakan mika. Saya menggunakan medianya kokopit sama sekam bakar. Tumbuh juga. Sedangkan yang ini kemarin medianya vermikulit. Oke, nanti saya akan update lagi perkembangan berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like channel saya Dunia Hobis. Terima kasih.